Dulu ketika masih kecil-kecil, adik-beradik banyak, mak suap satu-satu. Mak ambil isi ikan, taruh tepi pinggan. Kalau tak ada lauk, kadang-kadang mak buat nasi lembek dicampur gula. Itu dah paling mantap dan menyegarkan. Tapi kenangan itu hanyalah tinggal kenangan saja. Adik-beradik yang dulu rapat pun kini dah berpisah berjarak jauh. Kadang sekali-sekali berkomunikasi juga. Sekarang emak pun dah tua. Dia bertumpang kasih pada anak. Kadang dia ke rumah anak ini, besoknya ke rumah anak yang lain. Begitulah masa tua. Mungkin kita akan hadapi suasana macam ni juga nanti. Bila ayah dah tak ada, emak pun pergi ke rumah anak-anak yang jauh. Oh abang, oh kakak, begitulah kehidupan berjalan. Dia tak selalunya bahagia macam hari ini kita masih muda. Tapi ada masanya kita sunyi, ada masanya kita sepi, macam mak kita hari ini. Dia hanya nak satu, kita ajak dia bual-bual masa lalu. Kita hibur dia, kita layan dia bercakap, itulah kebahagiaan dia. Tapi hari ini kita lalai. Kadang mak bercakap, kita tak layan betul-betul. Kita sibukkan mata pada layar handphone. Padahal bila mata kita tengok kerutan pada wajah mak, itu dapat pahala. Abang, kakak, bila mak dah tak ada, kita tak dapat doa mustajab. Kita tak dapat lagi cari payung untuk berteduh. Sebab kita disatukan dan berkumpul biasanya di bawah keteduhan satu induk. Bila kita renungkan balik, sebenarnya kebahagiaan, kejayaan, kemenangan itu tergantung pada bakti pada orang tua. Bila kita layan mereka jadi raja, maka Allah kasih rezeki kita macam raja. Alangkah malang, wahai anak muda, bila engkau sia-siakan mak selagi masih ada. Masih ada di depan mata. Semoga Allah sehatkan dan panjangkan umur mak kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.